Halo pemirsa, jumpa kembali dengan channel Sarwanto Aswarjo. Kali ini saya ingin membahas tentang bagaimana cara merawat charger dan kabelnya, teman-teman. Halo pemirsa channel YouTube Sarwanto Aswarjo, jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa klik tombol lonceng agar kalian mendapatkan notifikasi jika channel ini mengupload video baru. Dadah! Oke, kawan-kawan semuanya, jadi selama ini kita sering menganaktirikan ini ya, cas, charger, dan kabelnya. Kita lebih mengutamakan HP kita. HP ini sering kita rawat, kita bersihkan, tapi charger sama kabel ini kita lalaikan. Padahal teman-teman, sebenarnya fungsi charger ini penting juga ya, sangat penting. Karena HP ini bisa rusak kalau kita pengecasannya keliru, atau kita sembarang menggunakan charger orang lain yang mungkin tidak support ya, kualitasnya berbeda, atau mungkin juga di ini colokannya itu mungkin tidak support, kita paksakan lalu konektornya mengalami kerusakan. Oke, di video ini saya ingin berikan sedikit tips ya bagi teman-teman untuk merawat charger ini. Bagi yang sudah tahu, abaikan saja video ini khusus untuk teman-teman yang belum tahu atau sekedar mengingatkan kembali. Oke, yang pertama teman-teman, biasanya kerusakan pada charger itu di bagian sini, di bagian tekuan sini ya, di ujung USB dan di ujung mini USB. Makanya di punya saya ini sudah saya perkuat ya, perkuat dengan lem bakar ya, kemudian saya isolasi. Biasanya dari tengah ini aman ya, yang sering terjadi kerusakan di sini sama di sini. Kalau ini nanti kabelnya di dalam putus karena ketekuk, biasanya nanti arus listriknya tidak mengalir. Nah, dalam rangka itu teman-teman, saya memberikan beberapa tips. Yang pertama, jangan menggulung kabel ini sembarangan ya. Misalkan ini masih di sini ya, lalu kita gulung-gulung, kemudian itu jangan salah, ini tetap menggulungnya kita bikin terlepas ini ya, lalu kita gulung secara halus dengan melingkar begini ya, lalu kita tali dengan karet, dan jangan terlalu keras itu teman-teman ya. Menalainya lembut saja, karena nanti kalau terlalu keras nanti khawatirnya merusak serabut di dalamnya. Jadi kita tetalikan begini aja, melingkar, jangan terlalu keras. Kemudian teman-teman, seperti tadi saya sampaikan ya, ini di bagian ujung ini, di mini USB sama di USB-nya ini rawan rusak atau putus. Nah, selain bisa menggunakan lem bakar seperti teman-teman, teman-teman yang punya lem bakar bisa diberikan lem bakar seperti ini, dioleskan lem bakar di sini, kemudian kita tutup dengan isolasi bening ya seperti ini. Kita juga kalau Anda tidak punya, Anda bisa menggunakan benang jahit teman-teman. Jadi misalkan saya contohkan ya, misalkan ini di bagian ini mini USB-nya kita mau berikan pengaman ya dengan benang. Maka selera Anda terserah, ini kalau mungkin ini warnanya hitam Anda pilih hitam, kalau putih kita pilih putih. Caranya kita lilitkan aja gini, melingkar sampai dari ya sekitar segini nih lah, sekitar 2 sentiman yang kita lilit di benang. Itu cara yang lain teman-teman. Kita juga bisa menggunakan isolasi seperti ini. Jadi yang bagian rawan ini kita perkuat dengan isolasi teman-teman. Sekian begini ya, kita isolasi bagian sini. Nah, ini salah satu cara untuk memperkuat. Tapi ada juga teman-teman, kalau Anda mau mencarinya di online shop maupun di toko aksesoris HP, ini ada namanya kabel protektor. Nah, kabel protektor ini berbentuk spiral teman-teman, Anda bisa pasangkan di kabel charger Anda. Caranya memasangnya, ini cukup dililitkan gini aja, ini ada lilitan ya, ada lilitan begini, lalu cukup kita lilitkan begini. Namanya kabel protektor teman-teman, Anda ketik di online shop ada, atau kalau mau belanja yang offline Anda bisa datang di toko aksesoris HP misalnya. Ini murah kok, ini dijual sangat murah ini. Nah, biasanya untuk melindungi di bagian sini cukup segini aja, cukup teman-teman, gak usah terlalu panjang gak apa-apa. Ini biasanya ujung sini sama ujung yang sana. Jadi sebenarnya untuk melindungi kabel ini banyak cara ya, bisa dengan benang, bisa juga menggunakan isolasi, bisa juga dengan menggunakan apa ini, kabel protektor ya. Nah, kabel protektor ini warnanya macam-macam teman-teman, ini ada yang kuning, ada yang warna bagus-bagus ya, ini selera aja, di sana disediakan banyak warna. Kemudian tips yang lainnya teman-teman, kalau Anda mengecas HP begini ya teman-teman, misalkan begini mengecas HP. Nah, ini jalan ya, ini ada gambar petir, ini jalan. Lebih bagus pengecasan itu kita lakukan HP dimatikan teman-teman,
Jadi posisi dalam posisi HP mati itu paling bagus. Kemudian kalau sudah penuh teman-teman, kalau sudah penuh cepat-cepat ini lepas. Lalu nah ini kesalahan yang dianggap biasa oleh banyak orang ya. Mungkin termasuk juga saya kadang-kadang lalai. Ini kalau selesai mengecas ini sebaiknya ini juga dilepas ya teman-teman. Sebenarnya sebaiknya dilepas. Sebab kenapa? Misalkan ini sudah selesai mengecas ya, misalkan begini. Ini sudah kita lepas dari HP ya. Ini kebanyakan saya bilang 90% lah ini akan terpasang di stop kontak ini. Akan begini terus. Padahal dengan mengancap begini di dalam adapter charger ini ya, ini kan di sini ada komponen elektronik. Berarti kalau masih dalam posisi menancap di listrik ini, dia akan bekerja terus komponen elektronik ini selama 24 jam, sepanjang ini masih menancap terus. Berarti ini juga akan mengurangi usia penggunaan charger ini. Nah oleh karena itu sebaiknya kalau apa selesai mengecas ini dilepas saja. Atau kalau Anda ada yang stop kontak ada saklarnya, matikan saklar di sini. Ada jenis ini yang dipasangi stop kontak yang ada saklarnya. Begitu dimatikan berarti sudah terputus arus listriknya. Kemudian perawatan lainnya teman-teman, kalau Anda menaruh charger ini, jangan ditaruh di tempat yang tinggi ya. Taruh yang tinggi di atas lemari dan sebagainya. Karena begitu ini jatuh, dia akan semakin keras membentur lantai. Nah begitu membentur lantai, maka komponen di dalamnya ini kemungkinan akan konslet, putus dan sebagainya. Nah ini jangan seperti itu. Sebaiknya taruh saja, cari tempat yang kotak atau apa ya, khusus untuk menaruh charger Anda. Kemudian selanjutnya teman-teman, kalau Anda membawa charger ini di dalam tas, jangan dicampur-campur dengan barang-barang di tas yang tas itu penuh gitu loh. Jadi biasanya tasnya sudah sangat full gitu ya, lalu kita masukkan charger sama kabelnya ini dengan agak dipaksa-paksa. Nah dengan dipaksa-paksa ini nanti kemungkinan kabel di dalam ini ada yang ketekuk dan bisa putus, nanti bisa putus di dalam. Jadi kalau kita posisinya begini ya, lalu kita masukkan di tas dengan dipaksa-paksa ini nanti bisa terlipat kemudian putus di dalam. Nah ini sebaiknya jangan seperti itu. Taruhlah kabel dan charger ini di tempat yang longgar. Kemudian tips yang lainnya teman-teman, jangan menggunakan satu charger ini untuk banyak smartphone ya atau banyak HP. Karena apa? Karena masing-masing HP ini itu masing-masing HP ini punya tegangan yang berbeda-beda, ampere yang berbeda-beda. Meskipun pada dasarnya itu hampir sama ya, tapi komanya kelebihannya itu bisa beda. Nah saran saya gunakan charger ini sesuai dengan HP-nya, atau kita menggunakan charger bawaan dari HP ini itu lebih aman karena pabrik sudah memperhitungkan semuanya ini. Penggunaan charger untuk banyak HP itu bisa merusak charger dan juga bisa merusak konektornya ini teman-teman. Ini karena kadang-kadang ukuran ini suka beda-beda, ada yang longgar, ada yang keras lalu dipaksa, lalu pinnya di dalam ini bisa bengkok dan sebagainya. Kemudian yang penting juga teman-teman, kalau kita mengecas HP ya, begitu penuh segera lepaskan. Nah ini meskipun ya mungkin sudah otomatis ya, HP-HP sekarang ini kan kalau sudah penuh bahkan memutus sendiri, tapi itu juga akan mempercepat kerusakan pada charger bahkan pada HP juga. Karena apa? Karena begitu ini masih ini nancep gini ya, lalu ini masih ada apa mengalir terus, kemudian tiba-tiba malam waktu kita tidur ya, ini telepon berbunyi atau ada panggilan masuk, itu digunakan terus. Lalu habis dia akan mengisi terus, habis mengisi terus. Nah ini kalau dalam jangka yang panjang akan merusak. Nah akan halnya begini teman-teman, kalau Anda sedang telepon jangan sambil mengecas HP, termasuk juga main game. Nah ini sering diabaikan ya, karena hal seperti itu bisa merusak dua-duanya, chargernya cepat rusak, HP-nya juga akan cepat rusak. Maka sebaiknya kita kalau mengecas itu kita matikan aja, kita fokus mengecas. Oke, kira-kira itu teman-teman yang bisa sampaikan sedikit tips ya bagaimana cara merawat charger beserta kabelnya. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat. Kita jumpa di lain kesempatan. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Thank you.